Kalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sahabat tanam, sahabat belajar bertani. Ketemu lagi di channel kami. Video kali ini kami akan memperbanyak tanaman alpukat ya, dengan menggunakan media stek. Nah, ini akan kami coba dengan media stek. Ini entresnya udah kami ambil, teman-teman. Ini alpukat mentega ya, itu kata bos itu. Jadi ini kita buangin aja daunnya seperti ini. Jadi jangan semua dibuang ya, teman-teman. Kita sisain nanti. Aduh, ini udah kering terpotong. Kita sisain aja ini dua daun. Kita potong separuh. Nah, jadi ini teman-teman, memang ini bengkok ya. Cuman usahakan dia yang seperti ini. Nah, ini nanti yang kita tanam. Jadi ini kita potong aja di sini. Seperti ini. Lalu ini kita sayat seperti ini ya. Nah, karena di sini situasi agak mendung dan akan turun hujan, teman-teman. Ini pukul 11 ya. Tapi cuacanya seperti malam mudahan. Nah, seperti ini. Jadi sesudah itu kita oles dengan menggunakan perangsang akar seperti ini yang udah saya buat tadi duluan ya, karena cuaca mendung. Jadi ini udah saya buat duluan. Nah, udah saya kasih duluan ya, takutnya nggak kering. Ini udah kering, jadi langsung aja bisa kita tancapkan ini ke media tanahnya yang udah saya siapin. Media tanahnya ini saya buat dari bawah pohon bambu dan saya campur dengan kukupit, dan juga saya kasih sekam padi, dan juga saya kasih batang sagu yang udah membusuk, teman-teman. Jadi caranya jangan terlalu padat mengisinya ya, teman-teman. Nanti kalau terlalu padat dia akan sulit untuk pertumbuhan akarnya. Jadi sedang-sedang aja seperti ini, nggak terlalu padat. Nah, oke teman-teman, langsung aja kita tancap ya. Nah, seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sesudah itu boleh kita tekan pelan aja. Nah, yang penting dia nggak goyang caranya. Nah, seperti ini. Nah, oke teman-teman, ini satu lagi gitu juga ya, karena ini tadi udah saya buat kira-kira ada 3 dahan. Nah, ini teman-teman, langsung aja kita tancapkan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke teman-teman, sesudah nanti kita tancap, usahakan kita sungkup dengan menggunakan plastik. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini ya, seperti ini. Nah, ini teman-teman yang kami buat hari itu udah beberapa hari yang lewat ya, ini udah tumbuh tunasnya, cuman akarnya belum tumbuh mungkin ya. Ini kita lihat seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Ini teman-teman, ini kira-kira berusia sekitar 3 minggu atau 2 minggu ya. Ini tunasnya udah tumbuh seperti ini. Nah, cuman kalau akar ini belum tumbuh teman-teman, karena dia baru sekitar 2 atau 3 minggu ini ya. Nah, cuman dia udah seperti ini tunasnya ya, udah sangat cantik. Nah, oke teman-teman, bisa teman-teman praktekkan di rumah caranya seperti ini tadi ya. Nah, bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe di bawah ya, silahkan klik tombol subscribe di bawah. Dan juga jika Anda suka dengan video kami ini, Anda beri komen, like, dan share.
Ini ada satu lagi, cuman ini nggak boleh kita buka ya teman-teman. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih telah membantu membangun channel kami ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu lagi di video kami yang selanjutnya ya. Oke teman-teman, saya ucapkan sekali lagi terima kasih bagi teman-teman. Mudah-mudahan dibanyakkan rezeki, amin. Oke teman-teman, oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.